wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzli Faturohmah dari kelas 9A. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman ras, suku, agama, dan sumber daya alam. Sidoarjo merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo kaya akan keberagaman. Misalnya, keberagaman akan perikanan. Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ketiga dengan tambak terluas se-Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo menghasilkan dua komoditas utama dari perikanan, yaitu udang dan bandeng. Dari dua komoditas ini diolah menjadi bahan makanan yang dapat meningkatkan sumber ekonomi masyarakat. Peningkatan ini dapat membantu ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala kehidupan manusia tak terkecuali makanan dan minuman. Makanan halal adalah makanan yang menyehatkan bagi tubuh. Sedangkan makanan haram adalah kebalikannya, yaitu segala bentuk makanan dan minuman yang tidak menyehatkan bagi tubuh kita. Ikan bandeng termasuk salah satu jenis ikan air tawar. Ikan bandeng termasuk golongan makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi menurut syariat agama Islam. Menurut syariat agama Islam, makanan yang halal meliputi dua hal. Yang pertama, halal, dan yang kedua, thayyib atau bergizi. Makanan halal menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bimu'minin. Shadaqallahul 'adzim. Berikut ini adalah kandungan gizi dan manfaat ikan bandeng. 1. Mengandung vitamin A, B kompleks, dan vitamin D sebagai sumber vitamin dan mineral. 2. Dengan kandungan omega-3 untuk menjaga kesehatan otak. 3. Mengandung 22,4 gram protein untuk mencukupi protein harian. 4. Mengandung lemak tak jenuh untuk mencegah penyakit jantung koroner. 5. Mengandung 2 mg zat besi untuk mencegah anemia. 6. Mengandung yodium untuk mencegah penyakit gondok. Bagi penggemar olahan ikan bandeng, bandeng presto ini bisa menjadi salah satu favorit keluarga, sebab duri-duri tajam yang ada di dalam bandeng dapat berubah menjadi lunak karena proses pemasakan dengan menggunakan presto, sehingga menjadi olahan makanan bandeng presto tulang lunak. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan ketika membuat bandeng presto tulang lunak. Siapkan 2 butir telur, jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit,
garam, kaldu bubuk, 3 batang serai, daun salam, daun jeruk, daun pandan, 1 liter air, dan yang paling penting 500 gram ikan bandeng. Alat-alat yang dibutuhkan ketika membuat bandeng presto tulang lunak adalah: siapkan blender, pisau, talenan, kompor, dan presto. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan ikan bandeng, bersihkan bagian perut, dan keluarkan jeroannya. Bandeng ini tanpa dihilangkan sisiknya. Kemudian, taburi dengan jeruk nipis seluruhnya. Fungsinya adalah untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Biarkan ikan bandeng selama 30 menit. Kedua, haluskan bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, dan jahe dengan blender. Hasilnya seperti ini. Ketiga, lumuri bumbu halus di seluruh permukaan ikan bandeng. Ratakan hingga seluruh permukaan ikan bandeng terlumuri dengan bumbu halus. Jika sudah, diamkan selama 30 menit hingga bumbu meresap. Langkah keempat, rajang daun serai, salam, daun jeruk, dan pandan. Kelima, lapisi presto dengan menggunakan daun pisang, fungsinya supaya tidak lengket. Kemudian, masukkan bandeng yang telah dilumuri selama 30 menit ke dalam presto. Lalu taburi dengan berbagai macam daun yang sudah dipotong tadi. Tambahkan dengan 1 liter air. Tutup presto dengan benar dan rapat. Jika sudah seperti ini, letakkan di kompor. Masak hingga 45-60 menit. Ketika matang, jangan langsung dibuka dulu. Tunggu beberapa menit hingga uap panasnya hilang. Dalam proses pengolahan bandeng presto, terjadi beberapa fenomena IPA. Yang pertama, besaran IPA yang dapat terukur. Contohnya, 1. Besaran panjang dengan satuan meter dan alat ukur penggaris. Kedua, besaran massa dengan satuan kilogram dan alat ukur penggaris. Nomor 2. Dalam proses pembuatan bandeng presto, kita dapat mengamati secara langsung peristiwa pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peristiwa pengukuran. Jadi ketika kita menyiapkan bahan-bahan. Peristiwa yang kedua, perubahan wujud. Terjadi penguapan saat proses pemasakan menggunakan presto. Nomor 3. Dalam pembuatan bandeng presto, kita menggunakan 2 jenis energi kalor. Yang pertama, gas, dan yang kedua, energi listrik. Nomor 4. Kebutuhan kalor untuk memasak bahan ikan dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan memasak berbahan daging, karena tekstur ikan lebih lembut dibandingkan daging. Setelah proses pemasakan selama 60 menit, diamkan dulu ikan bandeng hingga uapnya hilang dan dingin. Lalu hasilnya akan seperti ini.
olahan bandeng presto dapat menjadi peluang usaha bagi kita. Sebelumnya, goreng terlebih dahulu bandeng presto yang sudah matang dengan menggunakan telur. Hasilnya seperti ini. Produk bandeng presto dapat kita kemas dengan menggunakan styrofoam, plastik mika, atau kertas kardus seperti ini. Untuk menambah nilai jual, jangan lupa diberi label kemasan yang menarik. Berikut adalah biaya produksi pembuatan bandeng presto Duri Luna. 1 kg bandeng dengan harga Rp35.000, bumbu halus Rp4.000, bahan lainnya Rp4.000, telur 2 butir Rp3.000, kardus pengemasan Rp2.000, dan stiker atau label produk Rp2.000. Jadi, total biaya produksi adalah Rp50.000. Jika 1 kg bandeng berisi 4 ekor, maka setiap porsi bandeng presto Duri Luna bisa dijual dengan harga Rp20.000 per porsi. Maka, perhitungan laba atau keuntungannya adalah sebagai berikut. Total penjualan Rp80.000 dikurangi biaya produksi Rp50.000. Jadi, keuntungan atau laba bandeng presto tulang lunak yang diperoleh adalah Rp30.000. Tunggu, dirawasakan bandeng presto Duri Lunak niki. Rasani pun encok sangat. Khas dateng Kutha Sidoarjo. Regani pun mirah. Saged damelau enjing, siang, sonten, wajib damel sahur.